Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahu ila yaumid din Amma ba'du para pemirsa share channel TV dimanapun anda berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita semuanya Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim Alhamdulillah, bisa bertemu kembali bersama saya, Stomo Ibin Abinaser, dalam program kesayangan kita, Yas Alunak, yang disiarkan secara langsung live dari Studio Satu Rumah Fikih Indonesia, dan kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama menanyakan ilmu fikih karena sedemikian luasnya sangat terkait dengan beragam disiplin ilmu-ilmu yang lain. Apakah sejarah juga terkait dengan ilmu fikih? Ya, ini uh, tentang wawasan ya. Apakah sejarah itu terkait dengan ilmu fikih? Karena ilmu fikih sangat amat luas dan sering berbicara tentang berbagai macam disiplin ilmu. Ya, sangat betul sekali sejarah sangat amat terkait dengan ilmu fikih. Bahkan ilmu fikih sangat amat penting sejarah sangat amat penting di dalam uh, pembahasan ilmu fikih. Seperti ketika berbicara tentang hukum-hukum uh, yang ada dalam ilmu fikih ini, para ulama kita, terutama para ulama usulul fiqh... sangat membutuhkan yang namanya sejarah tentang kapan hadis tersebut muncul, kapan ayat tersebut uh, diturunkan. Nah, kapan ini berbicara tentang sejarah? <tuh> uh, para ulama membutuhkan sejarah kenapa? Untuk menentukan Mana nasih, mana mansuh, karena ada dua ayat atau mungkin dua hadis, atau mungkin ayat dengan hadis, itu kadang-kadang kontradiktif, kadang-kadang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, tetapi tentu bukan kontradiksi secara hakiki, tapi itu kontradiktif e, semu saja. Nah, kontradiktif yang bisa saja secara hakiki ini terjadi karena barangkali salah satunya memang perlu untuk dihapus, memang sudah tidak berlaku lagi. Ada ayat yang menghalalkan ini, tetapi kemudian ada ayat yang mengharamkannya, dan seterusnya. Ini butuh proses kapan dihalalkan dan kapan diharamkan. E, butuh tahu tentang prosesnya, kalau itu ternyata sebuah proses. Nah, yang namanya proses ini ada sejarahnya, maka perlu tahu mana ayat yang lebih dulu dan mana ayat yang datang belakangan. Yang datang belakangan inilah yang nanti akan menghapus hukum yang sudah datang terlebih dahulu. Nah, sejarah penting dalam konsep nasih wal mansuh. Bukan hanya nasih wal masuk, ada konsep yang lain, misalnya dalam e, bicara tentang sebab nuzulil ayat. Ya, kenapa ayat ini mengharamkan perilaku abc dan seterusnya? Ada sebab nuzulnya, ada faktor kenapa ayat itu diturunkan. Nah, sebab nuzul ini bisa bersifat sangat amat pribadi satu dua tiga orang, atau bersifat kelompok tentang kaum tertentu, atau bahkan bersifat lebih makro lagi. Tentang kondisi di zaman itu, misalnya seperti apa? Nah, ini penting mengetahui konteks e, sejarah. Ayat turun itu seperti apa? Bukan hanya ayat, begitu juga hadis Nabi SAW. Kalau ayat tadi biasa disebut dengan istilah sababun nuzul, maka kalau hadis Nabi SAW itu biasa disebut dengan sababul buruk. Ini bicara tentang sejarah, jadi penting. Yang namanya sejarah, konteks sejarahnya, dan seterusnya, kapan, di mana, dan seterusnya itu diketahui untuk menentukan hukumnya apa. Nah, hukum itulah bicara tentang fikih. Itu semua yang tadi, perangkat-perangkat tadi di dalamnya ada perangkat tentang kesejarahan, itu penting di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam kajian ilmu fikih. Itu penting untuk diketahui, bukan hanya ketika fikih ini dibentuk, bahkan ketika fikih ini sudah terbentuk pun, para ulama kita sangat memerlukan yang namanya sejarah fikih itu terbentuk. Maka kemudian bagaimana fikih itu terbentuk dari masa pensyariatannya, kemudian setelah munculnya mad madhab-madhab fikih dan seterusnya, itu dituliskanlah sejarah-sejarah itu tentang itu semuanya. Kemudian muncul disiplin ilmu baru di masa-masa ini, uh, di abad-abad ini ada sebuah disiplin ilmu bernama tarikh tashirek, sejarah pensyariatan. Ada juga yang tidak sepakat dengan istilah ini, lebih sepakat kemudian memberikan nama disiplin ilmu ini dengan tarikh al-fiqh al-islami sejarah fikih islam terlepas perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah tarikh fikih islam atau tarikh tasri dan seterusnya yang jelas fikih sangat amat terkait dan membutuhkan juga yang namanya sejarah begitu juga para ulama kemudian berbicara tentang sejarah para ulama biografi mereka dalam ilmu fikih ada islah tobaqatul fuqaha ada tobakot fukah secara umum, empat madhab yang ada, ada tobakot uh, e, secara khusus, malikiyah secara khusus, syafi'iyah secara khusus, dan juga e, hanabilah secara khusus. Seperti tobakot syafi'iyah al-kubro, punya asuki yang sangat populer itu, dan juga tobakot al-hanabilah yang dimiliki oleh al-qadi abu ya'la yang juga cukup populer itu. Ini kurang lebih sejarah juga sangat amat penting dalam ilmu fikih. E, masih panjang sebenarnya apa yang perlu kita bahas tentang kaitan antara sejarah dengan fikih tetapi kurang lebih seperti itulah yang e, dilakukan oleh para ulama terkait ilmu fikih dan kaitannya dengan ilmu sejarah. Wallahu a'lam bisawabu. Baik, kita masuk pada pertanyaan kedua para pemirsa. Pertanyaannya tentang bagaimana urutan belajar ilmu fikih dan menggunakan madhab apa. E, pertanyaan ini sebenarnya sangat amat relatif, walaupun relativitasnya ini tidak terlalu besar seperti itu perbedaannya. <tuh> Tetapi antara satu guru dengan guru yang lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain, e, memang cukup berbeda-beda ketika menyarankan kita kalau mau belajar fikih itu urutannya seperti apa. Ada yang menyarankan kalau di dalam madhab Syafi'i eh, itu menyarankan pertama kali kitab yang dikaji adalah Matan Abi Syuja'. Tapi ada juga yang mengatakan itu masih terlalu tinggi. Yang penting bagi orang yang pertama kali belajar ilmu adalah fikih ibadah. Dan fikih ibadah ini eh, belajarlah dari kitab Natun Najah misalnya. <tuh> ada yang menyarankan dengan Natun Najah atau Matan Abi Syuja', ada juga yang menyarankan mengawali dengan aliyakutun Nafis misalnya. Tapi terlepas dari itu semuanya Ya, ini kitab-kitab yang paling mendasar. Dan memang di antara kitab-kitab yang paling mendasar ini, Matan Nabi Suja paling lengkap. Karena hampir semua pembahasan ilmu fikih eh, cukup luas. Bukan luas, apa namanya, cukup, hampir semuanya disentuh oleh Matan Nabi Suja ini. Tapi itu eh, Matan atau Mukhtasor yang paling sering dikaji di pesantren-pesantren ketika mengawali belajar ilmu fikih. Cuma kalau pengen mengawalinya dengan matan abis suja ini, e, memang membutuhkan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan kita mengawali kitab misalnya safitan Safinatun Najah atau Aliyakutun Nafis misalnya. Ini urutan-urutan e, yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan syarah-syarah dari kitab-kitab itu nanti bisa dilanjutkan lagi dengan kitab minhajut tolibin karya imam nawawi misalnya dan kemudian dilanjutkan dengan syarah-syarah dari kitab minhaj lagi e, itu juga cukup banyak syarahnya ada syarah yang ditulis oleh uh, Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ar-Romli ini dua syarah yang paling direkomendasikan karena dua ulama ini Ar-Romli dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami itu uh, pakar syafi'iyah di abad ke-10 yang fatwa-fatwanya itu selalu dirujuk oleh para ulama setelahnya kemudian Muhunil Muhtaj karya Al-Khatib Ashirib ini juga mensyarah daripada Minhajul Talibinya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan nanti setelah menguasai itu semuanya dan seterusnya baru kita beranjak pada fikih perbandingan yang ada di dalam kitab-kitab seperti al majmu syarah al muhadab ini masih di wilayah syafi'iyah juga nah ketika perbandingan al majmu ini sudah merambah pada madhab-madhab yang lainnya walaupun di kitab-kitab syarah biasanya juga ada perbandingan-perbandingannya <tuh> ini tentang urutan eh, apa namanya cukup luas sebenarnya baru satu madhab terus tadi pertanyaannya melalui menggunakan madhab yang apa sangat amat direkomendasikan, sangat amat disarankan menggunakan madhab yang ada di lingkungan tempat belajar kita, lingkungan tempat hidup kita, tempat ber kita berdomisili. Kalau kita di wilayah yang lingkungannya rata-rata bermadhab syafi'i, maka pelajar adalah fikih yang bermadhab syafi'i. Karena uh, kita akan lebih mudah bertemu dengan para guru-guru syafi'i ya ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan. Kalau kita bermadhab lain dengan mayoritas, kalau ada kesulitan kita bertanya kepada guru yang mana. Karena semua guru bermadhab dengan madhab yang berbeda dengan kita. Maka sangat amat disarankan dari sisi pembelajaran ini dengan madhab yang mayoritas ada di lingkungan kita. Selain itu juga kalau berbeda madhab bisa menimbulkan konflik-konflik tertentu. Maka dulu ada satu kisah yang disebutkan di dalam apa namanya kisah di dalam madhab Hambali yaitu Al-Qadiyah Buya'la ya pernah menerima seseorang yang jauh datang-datang dari wilayah yang berbeda ingin belajar madhab hambali dari al qadi abu ya'la tapi al qadi abu ya'la memberikan saran kamu jangan bermadhab atau belajar madhab saya cukup belajarlah dari seorang ulama di daerahmu bernama abu ishaq asyirosi yang bermadhab asyafi'i As karena beliau madhabnya sama seperti madhabmu dan keilmuannya juga sangat amat luar biasa ini tentang Bermunakan madhab apa karena dulu Imam Malik rahimahullah itu juga kurang lebih sama seperti yang tadi disampaikan al Qadi Abu Ya'la ketika diminta oleh beberapa khalifah di masa Abbasiyah untuk menjadikan kitab Al-Muwatta itu sebagai landasan hukum atau dijadikan sebagai undang-undang di Abbasiyah beliau menolak karena masing-masing wilayah itu memiliki sahabat-sahabat yang sudah menanam uh, Pondasi-pondasi fikihnya yang berbeda-beda dengan wilayah-wilayah yang lain, maka sebaiknya masing-masing wilayah yang memiliki ulama madhab dan seterusnya yang sesuai dengan wilayah tersebut. Ini e, kalau ditanya tentang mulai dengan madhab yang apa, barangkali itu saja jawaban saya terkait e, pembelajaran ilmu fikih dan penggunaan madhab. alam wabillahi. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, para pemirsa sekalian. Pertanyaan ketiga tentang puasa Syawal ini, kita masih di bulan Syawal ya. Puasa Syawal, saya punya hutang puasa Ramadan. Apakah boleh saya puasa sunnah Syawal dulu? Walaupun saya masih punya kewajiban untuk mengkodok puasa Ramadan tersebut. Ya, ini pertanyaan memang cukup menarik, yaitu kita kadang-kadang diantara kita, terutama kaum wanita, kan punya hutang untuk bulan Ramadan yang ditinggalkannya kan itu jadi hutang yang harus dilunasinya di luar Ramadan. Cuma di luar Ramadan ini apakah harus segera membayar hutang tersebut atau boleh kita tunda? sebab kenapa harus segera? Ini ada puasa Syawal ini. Apakah yang wajib ini boleh kita kalahkan karena kodoh hukumnya wajib. Kita kalahkan dalam rangka menunaikan yang sunnah yaitu berpuasa enam hari di bulan Syawal. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini tapi mayoritas ulama ya, mengatakan sah-sah eh, saja seseorang itu berpuasa terlebih dahulu untuk melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal walaupun belum melaksanakan kodonya. Nah, <clears throat> kenapa diperbolehkan? Karena yang namanya kodok itu waktunya luas. Aisyah itu pernah mengkodok secara ya cepat-cepat begitu di bulan syakban. Karena nanti akan datang Ramadan, dan tidak boleh Ramadan datang, ternyata kodoknya belum lunas, maka Aisyah di bulan Ramadan segera melunasinya. Nah, di bulan Syakban, maksudnya segera melunasinya, karena kita lihat Aisyah mengkodonya di bulan Syakban. Ini menunjukkan Aisyah menundanya. Ya, menundanya, dan kemungkinan besar Aisyah itu juga melaksanakan puasa. Enam hari di bulan Syawal, ini menunjukkan juga bahwa yang namanya kodok itu waktunya muasa luas bukan hanya harus segera di bulan syawal tapi boleh nanti sampai datangnya ramadan berikutnya yang penting jangan sampai ramadan berikutnya belum lunas seperti itu nah jadi mayoritas ulama membolehkan hanya saja kebolehan ini eh, ada yang mengatakan boleh tanpa makruh sama sekali ada yang mengatakan boleh tapi dengan makruh maksudnya boleh boleh puasa sunnah syawal terlebih dahulu walaupun belum kodok, tapi kebolehan ini Ditambahi ada kemakruhannya menurut sebagian ulama kalau dalam madhab Hanafi boleh tanpa kemakruhan yang penting boleh seperti itu ini menurut mayoritas ulama sah puasanya ee, tidak ada tidak mengapa ya karena puasa sunnah syawal itu ya hanya ada di bulan syawal maka kita puasa sunnah syawal dulu baru nanti kodonya masih punya jadwal atau bulan lagi yang cukup panjang dulkok dadul hijjah dan seterusnya sampai bulan syaban cukup luas waktunya Nah, tetapi di dalam madhab hambali eh, yang namanya terutama yang kontemporer yaitu puasa kodo itu harus lebih didahulukan nah, tidak boleh puasa sunnah syawal terlebih dahulu kenapa karena hadisnya berbunyi manso nah, min kalimat thumma itu ya dulu alat tertib buat Faidulu ala annahu labudda min itmami siyami Ramadan awalan Adaan wa qadaan Thumma yakunu ba'dahu siyam syittin min syawal Hatta yatahakak al-ajru al-warid fil hadith Jadi hadis ini Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Kemudian melanjutkan nama hari di bulan syawal Maka pahalanya dia seperti puasa selama satu tahun penuh Nah Uh, syarat agar mendapatkan puasa satu tahun penuh ini harus dia melaksanakan mansoma Ramadan dia sudah berpuasa keseluruhan Ramadan kata Madhab Hambali. Ya, keseluruhan Ramadan harus dia sudah berpuasa. Tapi kalau baru beberapa Ramadan saja, itu namanya bukan mansoma Ramadan, tapi mansoma bakto Ramadan. Dia sudah berpuasa baru beberapa Ramadan. Maka agar dikatakan berpuasa Ramadan secara keseluruhan, maka harus mengkodo terlebih dahulu, baru setelah itu dia boleh melaksanakan puasa syawal bahkan para ulama madhab hambali yang kontemporer sampai mengatakan e, kalau misalnya kita sudah mengkodok puasa di bulan syawal karena harus mengkodok terlebih dahulu jangan puasa sunnah 6 syawal terlebih dahulu maka misalnya tidak tersisa dari bulan syawal untuk puasa enam hari di bulan syawal ini kecuali beberapa hari saja yang kurang dari enam hari boleh-boleh saja kok kata madhab hambali ini kita puasa syawal tapi tidak di bulan syawal nah, ini uniknya kita boleh puasa syawal di bulan tulko, dah. nah, Kenapa? Karena kemarin ada udur. Yaitu udur harus mengkodok puasa Ramadan terlebih dahulu. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang ada udur. Harus mengkodok puasa terlebih dahulu Ramadan. Nah, dia boleh puasa syawal tapi tidak di bulan syawal. Ini Madhab Hambali. Tapi dalam pandangan mayoritas ulama. Boleh-boleh saja kita mendahulukan puasa enam hari di bulan syawal. Baru kemudian kodok. Sedangkan Madhab Hambali mengatakan. Tidak harus kodo terlebih dahulu, karena itu wajib. Dan syarat untuk mendapatkan pahala setahun itu, puasa Ramadan harus sudah selesai, baru melanjutkan enam hari di bulan Syawal. Mayoritas mengatakan boleh sunnah terlebih dahulu, malah pamali mengatakan harus puasa kodo terlebih dahulu. Nah, tinggal kita kalau misalnya e, kodonya sedikit dan puasa enam hari di bulan Syawal juga cuma enam hari, kalau kita bisa melakukan puasa sawal terlebih dahulu tentu lebih bagus karena dalam pandangan madhab syafi'i walaupun boleh puasa e, sunnah terlebih dahulu tapi kebolehannya ini ada titik-titik atau sisi-sisi kemakruhannya demikian jawaban pertanyaan ketiga wallahu a'lam bishawab Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Nah Pertanyaan keempat ini, oh ini tentang ilmu waris ternyata. Apa bedanya hijab dan mawani dalam ilmu waris? Ya, pertanyaan yang cukup bagus sekali karena memang eh, makna hijab dan man, makna manik maknanya kurang lebih sama. Hijab itu artinya menutup atau menghalangi, manik juga demikian. Manik itu artinya menghalangi, eh, yang namanya penghalang juga menutup tentunya karena maknanya sama sehingga kadang-kadang bagi sebagian orang ketika bicara tentang ilmu waris ini agak susah membedakan makna hijab dan makna mani ini uh, kalau orang yang terhijab namanya mahjub orang yang termani namanya mamnu atau uh, disering disebut sebagai mahrum gitu ya Nah apa bedanya kira-kira antara al hajib dengan al-man'u di dalam ilmu waris ini itu pertanyaannya maka uh, Perbedaannya bisa dilihat dari tiga sisi antara hijab dengan mani ini. E, dari sisi ahliatul miros, kemudian dari sisi sebabnya atau faktornya, kemudian ketiga dari sisi konsekuensinya, e, konsekuensinya. Kalau dari sisi ahliatul miros atau dari sisi keterpengaruhannya di dalam ilmu waris atau kepengaruhannya, yaitu maka yang namanya orang yang terhijab atau al-mahjub itu uh, tetap disebut sebagai ahlun lil tetap disebut sebagai ahli waris. Nah, hanya saja ahli waris yang terhijab, yaitu nah, ahli waris yang terhijab. Nah, makanya hijab ini ada dua, ada hijab nukson, ada hijab herman. Kalau hijab herman memang secara keseluruhan dia tidak mendapatkan warisan. Baik herman itu karena tertutup secara keseluruhan oleh ahli waris yang lain. Atau Herman itu, karena uh, dia sudah kehabisan jatah warisan karena sudah dihabiskan oleh Ahlul Furud. dia sebagai asobah akhirnya yang nggak mendapatkan sisanya sama sekali. Seperti itu, itu artinya terhijab juga. Nah, hijab karena bahasa istilah ulama ahli warisan ini disebut uh, al-hijab atau mahjub bil istihroq, istilahnya. Kalau yang karena kehabisan itu, tapi yaitu disebut terhijab juga. Cuma walaupun terhijab, mereka masih disebut sebagai ahli waris. Al-Mahjub itu ahlun lil miros hanya saja dia tidak mendapatkan warisan, baik tidak mendapatkan warisan secara keseluruhan atau tidak mendapatkan warisan sebagian karena tertutup oleh ahli waris yang lain. Itu eh, apa namanya hijab. Sedangkan orang yang mamnu atau mahrum eh, itu dia tertutup, tapi karena faktor yang Sifatnya bukan karena tertutup oleh orang lain, ahli waris yang lain bukan, tapi karena faktor yang ada dalam dirinya yang ada dalam ahli waris tersebut. Apa faktornya? Karena dia beda agama dengan orang tuanya, atau dengan almarhum, atau dia adalah pembunuh dari almarhum, misalnya karena membunuh, atau dia adalah seorang budak. Nah, karena faktor-faktor itu ada dalam diri si ahli waris, ada dalam dirinya faktor internal sekali sifatnya bukan karena tertutup karena ahli waris yang lain, bukan karena faktor itu, maka dia tidak disebut mahjub dalam istilah warisnya, biasa disebut sebagai mamnu atau mahrum. Nah, walaupun dia seorang anak, bahkan mungkin anak adalah anak kandung, kalau dia adalah seorang mahrum, maka keberadaannya itu seperti tidak ada. Adanya seperti tiada. Ya, adanya seperti tiada. Karena adanya seperti tiada, maka Uh, apa namanya dia tidak mendapatkan sama sekali ya, dia tidak mendapatkan sama sekali ini beda sekali dengan yang tadi uh, masih mungkin mendapatkan setengah itu kalau mahjubnya mahjub uh, nukson seperti itu tapi kalau yang mahrum itu sama sekali tidak mendapatkan apa-apa bahkan bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa keberadaannya seperti tiada seperti itu ini perbedaan yang pertama kemudian yang kedua dari sisi faktornya ya, kalau faktor penyebab hijab penyebab hijab atau mahjub itu karena keberadaan ahli waris yang lain ya tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ada seorang almarhum memiliki anak maka saudara almarhum ini karena ada anak laki-laki dari almarhum walaupun saudara kandung saudara kandung ini bukan atau terhijab dia tidak termasuk dari ahli waris ya, tidak termasuk dari ahli waris tapi kalau mahrum atau mamnu itu faktornya bukan karena keberadaan ahli waris yang lain. Faktornya karena ada pada sisi-sisi yang internal sifatnya dalam diri ahli waris tersebut. Gitu. Uh, ini faktor yang, atau karena faktor. Ini alasan yang kedua. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Gitu. konsekuensi. Uh, perbedaan dari sisi faktor sudah perbedaan dari sisi konsekuensi. Kalau al-mahjub, orang yang terhijab, itu eh, apalagi yang nukson hijabnya yang herman saja yang keseluruhannya dia tidak mendapatkan warisan tapi tetap memiliki pengaruh ya. dia walaupun tidak mendapatkan warisan tapi tetap keberadaannya punya pengaruh keberadaannya berpengaruh pada apa yaitu dia mampu menghijab juga walaupun dia terhijab tapi mampu menghijab ya. apalagi hijab nukson bahkan hijab herman pun dia mampu menghijab orang lain ya seperti uh, misalnya ada seseorang yang saudara sifatnya saudara almarhum karena ada ayah maka saudara ini uh, tidak mendapatkan warisan tapi kalau uh, almarhum juga selain punya ayah punya ibu ibu ini tadinya bisa mendapatkan seperenam tapi karena ada saudara dari almarhum dia tertutup si ibu dari seperenam Tertutup si ibu dari sepertiga. Mohon maaf, seharusnya ibu bisa mendapatkan sepertiga, tapi karena ada saudara yang walaupun saudara ini tertutup oleh keberadaan ayah, ayah almarhum tentunya nah, saudara almarhum tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada ayah almarhum, tapi selain punya ayah, almarhum juga punya ibu. Ibu ini seharusnya mendapatkan sepertiga, tapi karena almarhum masih punya saudara, walaupun saudara yang terhijab. Walaupun saudara yang sudah tertutup tidak mendapatkan warisan gara-gara ada posisi ayah dari almarhum, nah, tetapi si uh, saudara ini masih bisa menghijab walaupun terhijab. Menghijab siapa? Menghijab si ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga jadi hanya mendapatkan seperenam karena adanya sekelompok saudara almarhum. Nah, itu perbedaan antara mani dan juga hijab di dalam ilmu waris. Wallahu a'lam Para pemirsa sekalian, akhirnya kita sampai juga di pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima ini kembali lagi tentang puasa syawal. Yaitu pertanyaannya, apakah harus puasa syawal itu harus urut? Tanggal 1, 2, eh bukan tanggal 1, tanggal 1 haram tentu puasanya ya. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau boleh terpisah-pisah. nanti eh, nantilah, karena kita nggak bisa tiap hari mungkin di hari-hari pertama, biasanya kita harus berkeliling ke keluarga, ke saudara. Kan biasanya keliling, ditawari makan, ditawari minum, ditawari kue, macam-macam, uh, merasa rugi. Barangkali apa bukan hanya karena merasa rugi, dia merasa nggak menghormati. Uh, misalnya seharusnya dia makan, tapi karena puasa, jadi merasa seperti tidak menghormati. Sudah disiapkan sejak lama, makanan lebaran itu sampai harus menghabiskan atau dia tidak beritikaf misalnya harus mengorbankan itikafnya harus mengorbankan ya mengorbankan sesuatu yang sangat amat besar pahala-pahala Ramadan tidak diraih karena mempersiapkan makanan untuk Ramadan kadang-kadang ada yang seperti itu nah sudah disiapkan seperti itu eh kita puasa sunnah syawal nah, kan merasa kasihan kalau tidak menghormati seperti itu akhirnya ini puasa sunnah syawal dulu atau boleh eh, kita enggak lah puasanya enggak usah urut Besok puasa, nanti kapan-kapan lagi. Kalau pas pertama enggak puasa, nanti pas saatnya kita di rumah, kita puasa lagi, dan seterusnya. Boleh enggak seperti itu? Ya, para ulama mengatakan tidak ada syarat yang namanya puasa Syawal itu harus berurutan. Ya, boleh secara terpisah-pisah. Yang penting, kalau menurut mayoritas ulama masih berada di bulan Syawal. Ya. Kecuali dalam adab hambali yang membolehkan di luar syawal bagi mereka yang punya udur di dalam bulan syawal harus mengkodok puasa terlebih dahulu. Tapi mayoritas ulama yang penting harus di bulan syawal, nggak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus urut 6 hari. Tapi boleh tanggal 2, besoknya tanggal 5, besoknya tanggal 7, besoknya tanggal sampai 6 hari itu terkumpul secara terpisah seperti itu, tidak ada masalah. Uh, Alimam Ibn Qudamah misalnya di dalam kitab beliau Al-Muhni pernah menyatakan, فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في آخره لأن الحديث ورد بها مطلقا من غير التقييد ولأن فديلتها لكونها تسير مع الشهر ستة وثلاثين يوما والحسن بعشر أمثالها فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوما كتاب ابن قدامة dan ini para juga sepakat tentang Uh, pendapat yang seperti ini Beliau mengatakan tidak ada perbedaan antara puasa 6 hari di bulan syawal itu Antara yang melaksanakannya mutatabi'ah berurutan seperti itu tanpa jeda sehari pun muta fariko atau bagi mereka yang terpisah-pisah dibikin jeda terlebih dahulu Fi awali syahri mau dilaksanakan berurutan di hari awal-awal bulan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu Au fi akhirihi atau di akhir bulan berurutan tanggal 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9. Misalnya 6 hari berturut-turut. Pokoknya tidak ada masalah mau di akhir di awal yang penting masih ada di bulan Syawal. Li'annal hadis warada biha mutlaqan karena hadis perintah tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu datangnya secara mutlak. Ya, wujudnya atau bentuknya redaksinya secara mutlak. Min ghairi taqyidin tidak ada ketentuan-ketentuan tentang harus urut atau harus terpisah seperti itu. Walianna fadilataha likaunihat tasiru ma'asyahri sitatan wa thalathina yauman. Karena fadilahnya keutamaan 6 hari di bulan syawal ini itu berlangsung beriringan dengan bulan. yang penting berada di bulan syawal. Kalau 6 hari ya nanti tinggal ditambahkan dengan 30 hari jadi 36 wal Hasanu bi asyri dan yang namanya kebaikan itu dilipatkan akan menjadi 10 kebaikan fa yakunu dzalika ka karena kita sudah 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal berarti menjadi 36 hari berpuasa dan satu hari itu 10 kali lipatannya berarti 1 kali 10 10 dan ini ada 36 hari berarti ada 360 wajar jika kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ini melengkapi puasa setahun kita jadi, kita akan berpuasa setahun, nanti tahun depan setahun lagi, seperti setiap tahun berpuasa. Nah, itu, ini fadilahnya 6 hari di bulan Syawal. barangkali itu saja jawaban saya terkait boleh berurutan atau boleh terpisah-pisah. Yang penting puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu ada di bulan Syawal, tidak di luar bulan Syawal menurut mayoritas ulama. Wallahu alam, bishawab. Baiklah, para pemirsa sekalian, dengan berakhirnya uh, pertanyaan kelima tadi, berarti berakhir pula perjumpaan kita di episode "Yes Alunak" hari ini atau pagi ini. Mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat bagi kita, semuanya di akhirat kelak atau di dunia ini. Amin. Ya Robbal 'Alamin. Saksikan terus program "Yes Alunak" dari turisat rumah fikih Indonesia hanya di stasiun kesayangan kita, Share Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.